Hai Misty, welcome back Army Bag YouTube channel. Seperti biasa, kalau aku udah ada di depan layar kamu, berarti sekarang waktunya kita review ransel dari Army Bag. Kebetulan banget nih Misty, Army Bag tuh baru banget launching 2 produk, salah satunya itu ransel EV. Ini tuh ukurannya udah besar banget, dan karena kemarin kita udah review-review detail, sekarang waktunya kita what's in my bag? Barang apa aja sih yang bisa masuk di ransel EV ini? Tonton sampai akhir ya. Nah, di sini aku mau buka ruang utama. Ruang utamanya luas banget, udah full starting juga sama tebelan udah pakai busa. Depan belakang udah ada di 2 ruang. Ada pocket buat laptop sama ada pocket jaring juga. Bagian depan di sini aku mau simpen laptop. Ini ukurannya tuh di 14 inci. Dan udah pasti masuk aman ya. Kedua, aku di sini mau masukin buku folio. Nah, buat Misty ini yang suka bawa buku folio, ini recommended banget. Lalu aku masukin juga buku tema yang super tebel. Setelah itu, aku masukin juga buku LKS. Nah, banyak banget kan. Next lagi, aku masukin buku paket. Buku paket. Sama yang terakhir aku masukin buku Big Boss untuk di ruang utama. Masih ada space yang cukup luasan ya Misty ya. Nah, bagian depan di sini aku mau simpen barang perentilan kecil. Ada cadangan alat tulis kalau semisal alat tulis aku nanti habis ya. Dan gak lupa juga ini udah ada kotak pensil yang isinya tuh banyak banget, aku masih bisa simpen di bagian dalam. Kayak gini untuk tampilan di ruang utama. Oke, next lagi. Di poketan kedua, di sini aku mau simpan buku bacaan favorit aku. Masih bisa masuk dong Misty di poketan kedua ini. Nah, untuk poketan ketiga, di sini aku mau simpan cadangan alat tulis juga ya, masih di cadangan alat tulis. Takutnya tuh nanti kalau disimpan di satu tempat habis barengan. Nah, untuk bagian pinggir. Nah, kelihatan ya Misty ya bagian pinggir. Di sini aku mau simpan tumbler. Nah, dan ini tuh tumblernya masih bisa masuk yang lebih besar lagi tergantung ukuran tumbler yang Misty bawa. Dan ini masih bisa diserah-seru sesuai ukuran ukuran tumbler kamu. Oke, next. Di bagian belakang di sini sudah ada pocket besar tambahan lagi ya. Total tuh udah ada di 2 ruang utama untuk ransel EV. Aku mau masukin seragam sekolah tambahan. Jadi kalau Misty ada ekstrakurikuler, ini bisa banget nih seragam sekolah tuh tetap rapi ya karena disimpan di bagian belakang. Nah, kayak ini sebentar. Oke. Nah, untuk bagian belakang masih ada lagi paketan tambahan. Di sini recommended banget buat nyimpen handphone karena dia tuh safety ya. Handphone, dompet paling recommended disimpan di pocket belakang. Tali tebelan pakai busa udah aman banget. Saatnya kita berangkat sekolah. Yang udah suka-suka sama ransel EV bisa langsung Misty kepoin di akun Army Bag. See you di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye Misty.